bisa terbang. Vaksin gotong royong ya, vaksin apa namanya, program. Tapi dia nggak bisa terbang. Per tanggal 5 Juli 2021, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali mulai melakukan pelayanan vaksinasi kepada calon penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar Bali menggunakan pesawat udara. Jadi Bandara Igusti Ngurah Rai ini melayani vaksinasi dengan tim dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Untuk persyaratan yang pasti untuk WNI itu wajib menunjukkan KTP, kemudian KK, asli dan fotokopinya, serta tiket penerbangan. Tiket penerbangan atau e-tiket. Dan diwajibkan kepada calon penumpang tersebut untuk melakukan vaksinasi maksimal 1 hari sebelum keberangkatan. Kami juga menghimbau kepada calon penumpang, selain melakukan vaksinasi di bandara, opsinya tolong juga dapat mencari opsi vaksinasi di tempat yang lain. Jam operasional vaksinasi dari jam 9 pagi sampai jam 15.00 WITA. Untuk kuotanya tentu mungkin terbatas, tapi tetap kami upayakan dapat melayani penumpang, calon penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar Bali menggunakan pesawat udara. Oke. Oh.